Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, meski sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19, dunia pariwisata Jawa Barat terus berupaya bangkit dengan modal keindahan alamnya. Salah satunya dengan dibangunnya jembatan gantung Rengganis yang diklaim terpanjang se-ASEAN. Ingin tahu keseruan menjajal jembatan gantung tersebut? Berikut liputannya. Berlokasi di Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Rengganis Suspension Bridge atau Jembatan Gantung Rengganis berdiri dengan kokoh melintasi jurang setinggi setidaknya 100 meter. Dengan panjang 370 meter dan ketinggian antara 75 hingga 100 meter, jembatan ini ramai dikunjungi wisatawan sejak awal dibukanya yaitu pada 3 Mei 2022. Salah satunya Atik, warga Cimahi tersebut merasa takjub dengan pemandangan yang dilihatnya di kawasan jembatan Rengganis. Pengen ya, soalnya kemarin tuh lihat ibu-ibu yang pada kesini kayaknya bagus, jadi pengen. Terus tanggapannya gimana setelah melihat jembatan ini? Bagus ya, bagus banget. Iya, pemandangan dari atas bagus. Terus kita ngerasainnya tuh, tau ya. Sensasinya bagus lah pokoknya. Iya. Boleh minta tanggapannya soal pariwisata Jawa Barat saat ini gimana sih? Oke, sekarang kan Cibubur itu kayaknya lebih maju ya. Kayaknya apalagi dengan ada jembatan ini kayaknya kepariwisataan lebih maju dan orang-orang yang datang tuh lebih banyak. Hal serupa dinyatakan Adit yang berasal dari Batu Jajar. Adit yang datang bersama ayahnya antusias menjajal jembatan Rengganis, meski rasa takut membayanginya karena ketinggian jembatan tersebut. Kenapa nih datang ke jembatan Rengganis? Pengen tahu. Iya, pengen tahu itu. Terus takut nggak? Takut. Takut, tapi seneng. Indah ya? Seneng ya, ada ayah ya. Ayah ya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun turut menjajal keindahan alam di sekitar jembatan Rengganis sambil memacu adrenalin. Menurut Ridwan Kamil, dirinya berupaya mendorong pembuatan pariwisata yang ramah lingkungan. Ridwan Kamil pun menyebut jembatan gantung Rengganis sebagai contoh sukses wisata yang ramah lingkungan. Mendorong Jawa Barat ini dengan keindahan alam, mewakili Indonesia yang juara satu keindahan alamnya untuk membuat pariwisata-pariwisata yang ramah lingkungan. Ya, jadi apa itu ramah lingkungan? Hotelnya bukan tembok lagi, hotelnya glamping-glampingan gitu kan, sehingga itu cocok dengan karakter alam yang tidak terlalu intrusif. Nah, Rengganis ini contoh sukses bikin glamping di situ Patenggang ya? Ya, Patenggang dulu ya, kemudian langsung ke Sukabumi, situ gunung viral sedunia. Di mana-mana diliput, sukses. Sekarang di Rengganis juga dengan teknologi yang saya coba sebagai pengguna di sini jauh lebih kuat, lebih solid. Kemudian situ gunung juga ada yang berikutnya. Jadi cocok buat Jawa Barat mah, ya, karena banyak bukit jurang dinikmati hanya bisa melalui jembatan ini. Meski kokoh, untuk menjamin keamanan wisatawan, pihak pengelola menyediakan semacam sabuk pengaman. Selain itu, jumlah wisatawan yang berjalan di atas jembatan tersebut pun dibatasi hingga 90 orang dalam satu waktu. Untuk bisa mencapai jembatan Rengganis, wisatawan tak perlu berjalan jauh karena lokasinya sangat dekat dengan parkiran mobil maupun motor. Wisatawan pun bisa langsung menjajal objek wisata lainnya yang berdekatan dengan jembatan Rengganis, yaitu Kawah Rengganis dan Situ Patengan. Budi Hartati, Bandung TV.